Alhamdulillahi alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, hari ke-10 Ramadan 1445 Hijriah, Allah masih memberikan nikmat sehat wal afiat. Kita berdoa kepada Allah semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa dan hajat kita diijabah Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita persembahkan ke haribaan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tema tausiah di pagi hari ini berjudul perbedaan antara syariah dengan fikih. Kita sering membaca dan mendengar ada dua istilah yang sering kita temukan, yakni istilah syariah dan fikih. Kedua istilah ini terkadang kita sebagai umat Islam yang awam hampir semuanya mensamakan, hampir semuanya mensejajarkan istilah syariah dengan fikih. Padahal secara terminologi, secara literatur itu terdapat perbedaan yang signifikan, perbedaan yang sangat mencolok antara istilah syariah dengan fikih. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara sederhana apa itu syariah, apa itu fikih, dan apa itu perbedaannya. Syariah adalah semua ketetapan Allah untuk manusia agar bahagia dunia dan akhirat. Itu adalah syariah. Al-Quran itu adalah syariah. Hadis itu adalah syariah. Sedangkan kalau fikih adalah hasil pemahaman, hasil penafsiran para ulama terhadap sumber syariah tersebut. Jadi kalau fikih itu hasil pemahaman para ulama terhadap Al-Quran dan Sunnah. Maka oleh karena itu penggunaan syariah itu cakupannya sangat luas. Ketika Al-Quran menjelaskan tentang teologi atau akidah, itu adalah syariah. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas itu, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian seperti nanti dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam surah-surah yang lainnya dijelaskan berkaitan tentang akidah, itu adalah syariah. Kenapa? Karena syariah adalah, akidah adalah ketetapan Allah yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Ketika Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya dalam surah Luqman,
dalam rangka memberikan edukasi, pengajaran, pendidikan. Apa pesan Luqmanul Hakim kepada putranya? Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ingat ketika Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya dalam rangka memberikan mau'izah, dalam rangka memberikan edukasi kepada anaknya, apa pesan Luqmanul Hakim? Wahai anakku, jangan kamu sekutukan Allah. Sesungguhnya mensyirikkan Allah, mensekutukan Allah itu adalah perbuatan dosa besar. Ini ayat kan berkaitan dengan pendidikan Islam. Sehingga ayat ini juga termasuk bagian daripada syariah. Sehingga semua Al-Quran itu, sumber Al-Quran ataupun hadis itu adalah syariah. Sedangkan nanti kalau fikih itu bagian daripada syariah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, aqimus sholah wa atuz zakah, kerjakan sholat dan bayar zakat, dengan bahasa-bahasa Al-Quran yang lain, varian yang lain, ini kan menunjukkan di situ fikih, dan fikih termasuk bagian daripada syariah. Sehingga ibarat kalau ada rumah besar ini punya beberapa kamar. Ada, jadi kalau syariah itu rumah besar, kamarnya ada kamar fikih, ada kamar tauhid, ada kamar nanti pendidikan Islam, ada budaya Islam, ada kemudian juga ekonomi Islam, antropologi Islam, kemudian politik Islam dan segala macam, itu adalah bagian daripada syariah. Maka sebenarnya syariah itu ya Islam itu. Dan fikih, pemahaman para ulama berkaitan dasar-dasar ataupun dasar hukum ataupun dalil hukum yang ada di Al-Quran ataupun Sunnah. Jadi dengan demikian, itu perbedaan yang mendasar antara syariah dengan fikih. Kemudian kita akan paham, apa perbedaan antara syariah dengan fikih? Satu, syariah itu bersifat abadi. Apa arti abadi? Syariah itu gak akan pernah berubah sesuai dengan perkembangan zaman, kapanpun, dimulai Nabi, sejak Nabi diangkat menjadi Rasul sampai kiamat, syariah itu gak akan pernah berubah, abadi, kekal. Buktinya Al-Quran yang ada pada masa Nabi dulu sampai nanti pada kiamat, Al-Quran itu satu sehingga kekal dan abadi. Tapi kalau dia fikih, itu tidak selamanya kekal dan abadi. Sifatnya bisa berganti, bertukar sesuai dengan kebutuhan zaman kita. Ingat nggak Bapak Ibu, kemarin masa COVID, kita sholat berjamaah kan mesti jaga jarak. Setelah COVID selesai, maka sholat jamaah berjamaah tidak boleh jaga jarak lagi. Itu sholat berjamaah jaga jarak, itu adalah fikih, bagian daripada syariah. Sehingga fikih itu bisa berubah. Ya buktinya apa? Selesai COVID, maka sholat gak boleh jaga jarak lagi. Maka fikih itu berkembang, fikih itu bisa berubah sesuai dengan konteks dan kebutuhan zamannya. Contoh lain adalah masa dulu yang namanya jual beli itu, dalam kajian fikih gak akan pernah ketemu yang namanya jual beli itu boleh secara online. Pasti harus diketahui, harus ada penjual, harus ada pembeli dan segala macam sesuai dengan rukun jual beli. Tapi masa sekarang, masa abad modern, yang namanya jual beli itu bisa saja berkembang sesuai dengan kebutuhan, sehingga ada istilah jual beli online, sehingga itu fikih. Yang terpenting rukun jual belinya, bagaimana transaksi jual belinya jangan terabaikan.
Maka dengan demikian fikih bisa berbeda dan berubah. Maka dengan demikian fikihnya orang Indonesia itu beda dengan fikihnya orang-orang Islam di tanah Arab sana. Makanya Bapak Ibu, ada yang dikenal dengan fikih Syafi'i, fikih Hambali, fikih Maliki, dan fikih Hanafi. Ini kan semuanya hasil pemahaman para ulama terhadap syariah tadi. Imam fikih Syafi'i adalah pemahaman Imam Syafi'i terhadap syariah. Fikih Hambali adalah fikih pemahaman Imam Ahmad bin Hambal terhadap syariah. Fikih Maliki, pemahaman Imam Maliki terhadap syariah. Maka terjadilah perbedaan pendapat di kalangan mazhab yang kita kenal dengan mazhab fikih. Jadi kalau demikian, yang namanya fikih itu bisa berbeda. Kalau kita lihat baca dalam sejarah, Imam Syafi'i itu kan langsung berguru kepada Imam Maliki. Imam Hambali langsung berguru kepada Imam Syafi'i. Yang gak ketemu ini antara tiga imam ini dengan Imam Hanafi, karena lahir duluan dan wafat duluan. Imam Maliki ketemu dengan bukan Imam Hanafi, tapi ketemu dengan murid-muridnya. Sehingga antara Imam Maliki dengan Imam Syafi'i itu beberapa pendapat itu berbeda. Antara guru dengan murid itu berbeda. Itulah fikih. Begitu juga antara Imam Hambali dengan Imam Syafi'i itu juga beberapa kali pendapat itu berbeda. Itulah fikih. Jadi pemahaman Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Maliki terhadap Al-Quran, terhadap syariah, itulah yang disebut dengan fikih. Jadi dengan demikian, yang berubah, yang berbeda itu fikih, yang gak akan pernah berubah dan berbeda itu adalah syariah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran itu dari dulu ya seperti itu, gak akan pernah berubah, gak akan pernah nambah, dan tidak akan pernah kurang lagi. Sementara kalau yang namanya fikih, itu bisa saja berkembang dan berubah. Maka nanti ke depan, seandainya tahun 3050, itu kita sudah di mana Pak? 3050. Wallahu'alam. Apakah dunia masih ada? Wallahu'alam. Nah, seandainya itu berkembang terus, perputaran dan yang namanya problematika umat Islam itu sesuai dengan perkembangan zaman, Al-Quran kan gak akan pernah turun lagi. Hadis juga gak akan pernah nambah lagi. Tapi yang namanya fikih, itu bisa saja berbeda dan berubah. Gak usah jauh-jauh, seperti fikih waktu sholat saja, itu antara orang Sumatera kan beda dengan orang Jakarta dan segala macam. Inilah menunjukkan bahwa ruang fikih itu memang gak bisa disamakan. Kalau syariah mesti sama. Jadi tidak akan pernah terjadi yang namanya fikih itu mesti disamakan. Yang namanya syariah mesti sama, seragam semuanya. Tapi yang namanya fikih itu adalah bisa berbeda dan tidak akan mungkin disamakan oleh kita. Kita saja pun dalam masalah amal ibadah ini secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan fikih itu kan berbeda, Pak. Tapi ketika berbeda itu tetap acuannya kepada Al-Quran dan Sunnah ataupun terhadap syariah itu. Maka oleh karena itu, siap menerima perbedaan dalam istilah fikih. Tapi tidak ada perbedaan dalam istilah syariah. Karena syariah itu adalah ya Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sehingga bagaimana pemahaman Al-Quran dan Sunnah bagi orang-orang yang mampu untuk memahaminya, hasil pemahaman itu disebut dengan fikih. Maka tentunya bagi kita orang awam, supaya lebih aman keilmuan dan amalan kita, keislaman kita, maka ikutlah para ulama-ulama terdahulu. Karena mereka lah yang ahli, yang berkompeten dalam memahami apa yang ada di dalam syariah
dan hadis ataupun Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh klasik kemarin sudah saya pernah jelaskan, yang namanya syariahnya itu kalau mau puasa satu Ramadan dan satu Syawal melihat bulan. Tapi bagaimana hasilnya itu fikih. Bisa dibayangkan Bapak Ibu ya. Nah, karena memang dalilnya jelas. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa'in humma alaikum. Fa'akmil iddata thalathina yauman. Itu syariahnya jelas. Tapi bagaimana melihat bulan, caranya, tata caranya, metode melihat bulan, itu adalah bagaimana hasilnya nanti sehingga disebut dengan fikih. Jadi bagi kita semuanya berbeda dalam masalah fikih, mengapa tidak? Tapi kalau berbeda dalam masalah syariah itu tidak boleh. Karena syariah itu jelas, pakemnya jelas Al-Quran dan Sunnah. Tapi selama ini yang kita berbeda itu adalah masalah fikih. Jadi dengan demikian, kalau sudah berbeda dalam masalah fikih, sikap yang bijak apa? Apa yang dijelaskan oleh Imam Maliki dalam satu pernyataan beliau, ra'yuna sawabun wa yahtamilul khata. Ra'yunal khata wa yahtamilus sawab. Pendapat kami benar, tapi juga kemungkinan salah. Pendapat Anda salah, kemungkinan juga benar. Jadi kalau sudah seperti itu kan enak kita beramal ibadah. Kalau ranahnya fikih ya sudah, berbeda saja. Nah, bagaimana tata cara perbedaan itu kan sudah dijelaskan oleh para ulama fikih sehingga kita ikuti. Makanya fikih itu, mazhab fikih itu kan kalau mau diklasifikasikan ada dua, ada mazhab sunni, ada mazhab syi'i. Makanya ada satu buku, nanti tinggal dibaca, namanya Fikih Lima Mazhab. Itu tadi, Fikih Lima Mazhab itu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, yang kelima adalah mazhab Ja'fari. Karena memang perkembangan mazhab di dunia keislaman, peradaban Islam itu pasang surut. Ya, sebenarnya mazhab itu banyak, bukan empat mazhab itu saja atau lima mazhab itu. Ada mazhabnya mazhab Sufyan Ats-Tsauri. Kenapa mazhab Imam At-Tabari? Kenapa kok empat ini saja yang sangat familiar? Tentunya banyak faktornya. Ada faktor politik. Ya, contoh faktor politik adalah terkadang kan memang beberapa negara itu punya proteksi yang besar dalam rangka menentukan bagaimana pengamalan keislaman di negaranya. Contoh di Brunei, di Malaysia, itu mazhab resmi kerajaan mereka itu adalah mazhab Syafi'i. Nanti beda lagi di Turki, nanti beda lagi di Saudi, nanti beda lagi di Tunisia yang secara kenegaraan mereka mengatur masalah bagaimana penganut keagamaan Islamnya. Kalau di Indonesia ini luar biasa, nggak ada diatur, diserahkan ke semuanya masing-masing kepada umatnya. Sehingga corak perbedaan pengamalan keagamaan keislaman itu lebih kental, lebih bisa dilihat di Indonesia ketimbang di negara-negara yang lainnya. Nah, makanya nanti lebih dalam lagi ataupun lebih luas lagi ketika nanti mengatur bagaimana fikih tentang pernikahan, Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Bagaimana tentang fikih zakat, Undang-Undang tahun 2011. Bagaimana fikih wakaf, Undang-Undang nomor tahun 2004. Itu semuanya kan adalah pendapat para ulama mazhab yang diadopsi semua mazhab oleh cendekiawan muslim di Indonesia sehingga menjadi satu produk undang-undang. Jadi dengan demikian, itulah indahnya kita di Indonesia. Memang karena secara politik tidak ada domain, tidak ada kewenangan pemerintah mesti mengatur mazhab apa yang resmi. Tapi kalau di negara-negara lain ada. Sehingga maka wajar perkembangan mazhab itu sangat sangat pesat sesuai dengan keputusan polisi daripada kebijakan pemerintah. Jadi maka tadi sudah dijelaskan
faktor perkembangan mazhab itu satu diantaranya adalah faktor politik yang sesuai dengan kebutuhan daripada suatu negara itu. Makanya nanti kalau di Turki bukan mazhab Syafi'i, Pak. Ya, nanti kalau ke India mazhabnya lebih kental kepada mazhab Hambali. Kalau di Asia lebih cenderung kepada mazhab Syafi'i. Sangat menarik memang. Kenapa di Indonesia ini lebih banyak perkembangan mazhab Syafi'i dibandingkan mazhab yang lain? Karena memang ulama-ulama Nusantara kita dulu, sejarahnya itu, mereka itu kan sembari mengerjakan ibadah haji, mereka itu kan belajar. Belajar ke tuan-tuan guru, syekh-syekh yang ada di Masjidil Haram, di Mekah, dan segala macam tempat itu. Yang mayoritas mereka belajar kepada guru-guru yang bermazhab Syafi'i. Pulang mereka ke Indonesia, maka mazhab Syafi'i itu itulah yang dikembangkan. Sehingga mayoritas kalau di Nahdlatul Ulama itu mereka mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Nanti bisa dilihat dari buku-buku yang dikelola ataupun buku-buku yang dipakai, kurikulum yang dipakai oleh para pesantren yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama. Itu memang mayoritas bermazhab Syafi'i. Maka seperti itu. Perkembangan mazhab di Indonesia ini memang mengalir apa adanya. Tidak ada kebijakan pemerintah ataupun tidak ada tupoksi pemerintah untuk mengaturnya. Jadi dibiarkan begitu saja berkembang. Maka mazhab Syafi'i sangat mayoritas di kita. Faktornya seperti itu. Ya kalau kita lihat dulu bagaimana Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ketika beliau pulang dari Mekah, sehingga mengembangkan pengetahuannya yang gitu itu bermazhab Syafi'i. Seperti juga Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apalagi memang mereka ketika di Indonesia, mereka itu kan pernah mondok yang sama dengan Kiai Haji Saleh Darat, berangkat perbedaan pendapat mereka itu ketika mereka itu sudah ke Timur Tengah. Maka oleh karena itulah sehingga ulama-ulama Timur Tengah itu mewarnai corak berpikir Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah dan mempengaruhi pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, kembali kepada tema kita hari ini bahwa yang namanya syariah adalah semua ketetapan Allah. Sehingga kalau yang namanya fikih adalah hasil pemahaman ulama terhadap syariah. Maka yang namanya fikih itu bisa berbeda dan berubah. Yang namanya syariah itu tidak akan pernah berbeda dan tidak akan pernah berubah. Ini saja sekilas yang bisa disampaikan berkaitan pemahaman antara istilah syariah dengan fikih. Sampai di sini kalau ada yang mau bertanya silakan Bapak Ibu. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, yang namanya fikih itu tidak akan pernah berbeda dengan syariah. Karena fikih itu tadi Bapak, hasil pemahaman para ulama terhadap Al-Quran dan Sunnah. Pemahaman para ulama terhadap syariah. Bagaimanapun yang dijelaskan Nabi, ibadahlah kalian sesuai dengan petunjukku. Bahkan kalau dalam hadis itu, sallu kama ra'aitumuni usolli. Lebih konkretnya dalam masalah sholat, sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Nah, bagaimana sahabat dulu melihat Nabi, rekam jejak digital Nabi waktu sholat, itu juga beraneka ragam, Pak. Nggak usah jauh-jauh contohnya. Nanti di dalam riwayat itu, dalam hadis sama-sama kuat, memang Nabi ini luar biasa. Terkadang memang dalam suatu amal ibadah itu, beliau itu tidak mencontohkan satu saja, nggak saklek. Contohnya ketika hadis berkaitan Nabi itu mau sujud, yang turun ke bawah dulu, ke lantai itu, yang turun itu tangan atau kedua kaki. Nah, ternyata kalau dasar hukumnya itu jelas. Kalau hadis yang bersumber dari Wa'il bin Hujr,
Itu Nabi itu ketika mau sujud, yang turun itu bukan kedua tangannya, tapi adalah dengkulnya, kakinya. Itu hadis bersumber dari Wa'il bin Hujr. Tapi ketika nanti di cross-check hadis bersumber dari Abu Hurairah, Nabi itu sholat yang turun itu Pak bukan dengkulnya dulu, tapi kedua tangannya. Setelah diteliti oleh para ulama, ternyata hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, yang Nabi itu ketika mau sujud yang turun itu adalah kedua tangannya, bukan dengkulnya, karena waktu itu Nabi usianya sudah tidak muda lagi. Sehingga beliau sholat ketika mau turun, yang turun bukan kedua dengkulnya, tapi adalah kedua tangannya. Kalau udah usia 60-an, 70-an, itu lebih enak mana Pak? Tangan atau dengkul? Itu lebih enak tangan. Jangan dipaksakan dengkul Pak. Wah itu sesuai dengan hadis Nabi Ustaz. Inilah kadang pemahaman kita yang sempit, sehingga kita tidak memahami beberapa riwayat yang utuh. Kan seperti itu problemnya. Makanya saya selalu menyarankan kepada kita, Bapak Ibu, kalau membaca hadis ataupun sunnah, jangan satu saja. Banyak terkadang, makanya hadis itu ada Bukhari, ada Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i. Kenapa? Karena memang nanti ketemu di Bukhari, enggak ketemu di Muslim. Ketemu di Muslim, Abu Daud, tapi tidak ketemu di Bukhari. Jadi ada memang seperti itu. Jadi makanya tadi seperti itu. Seperti sama juga Bapak Ibu, berkaitan sholat, kedua tangan kita itu kalau takbir itu yang kedua tangan itu posisinya begini atau begini. Nah ternyata memang kalau diteliti memang ada dua sumber yang memang sama-sama sahih. Nah, silakan saja. Jadi makanya tadi kalau mau sujud silakan, mau pakai tangan, mau pakai kedua kaki silakan. Iya, enggak ada dasar hukumnya pakai jidat. Itu enggak ada dasar hukumnya. Jadi seperti itu. Artinya apa? Maka betul ibadah itu harus melihat Nabi. Enggak boleh ibadah apalagi berkaitan amal ibadah mahdoh butuh kreativitas manusia. Itu salah. Enggak boleh yang namanya ibadah itu butuh kreativitas manusia. Ustaz, saya saking khusyuknya sholat subuh jadi 4 rakaat Ustaz. Wah, itu enggak benar namanya. Kenapa? Karena itu sudah namanya bid'ah yang sesat itu. Jadi begitu Pak Haji, salatlah kalian seperti mana aku salat, bagaimana ibadahlah kalian seperti aku. Memang iya. Tapi ketika memang itu tidak ada dasar hukumnya, nah itulah yang nanti menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Tapi kebanyakan memang kalau sudah masalah ibadah mahdoh itu petunjuknya sangat jelas, itu nggak boleh dikotak-katik. Contohnya begini, bacaan sholat, bacaan sholawat di tahiyat akhir, apa boleh sholawatnya diganti dengan sholawat tibbil qulub? Kita sholawatnya nggak sholawat Ibrahimiyat. Setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala muhammad wa ala muhammad sampai fil alamina innaka hamidum majid, boleh enggak? Itu kan selawat juga ini itu. Boleh enggak diganti dengan selawat Allahumma shalli ala sayidina muhammadin tibbil qulubi wa dawaihi wa afiyatil abdan wa syifaihi wa nurul absar? Tidak boleh. Kenapa? Karena petunjuknya jelas. Kalau salat, selawatnya harus pakai selawat Ibrahim. Iya, tapi bagaimana sholawat di luar sholat? Tidak ada petunjuk yang jelas. Maka Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka ada sholawat tibbil qulub, ada sholawat nariyah, ada sholawat asghil dan segala macam. Jadi begitu Pak Haji ya. Sehingga kalau ibadah memang harus berdasarkan satu petunjuk, tapi petunjuk bagaimana itu harus pemahaman kita yang utuh. Bapak mau baca doa puasa, mau pakai Allahumma laka sumtu juga boleh, mau pakai dhahabat zoma'u wa betalatil auruku sabatal ajru, itu semua ada dasar hukumnya. Maka yang terpenting jangan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit masuk neraka. Maka itu yang tidak boleh. Jadi seperti itu. Begitu Pak Haji ya. Ada lagi Pak? Satu lagi? Ibu, ada yang mau nanya? Silakan Pak. Kalau
Ustaz yang bicara bid'ah itu gimana Ustaz? Amin kalau suara itu bid'ah, hari ini mau bid'ah, ini perlu bid'ah. Nah, kita lihat bid'ah kan, orang yang bid'ah yang mengumpul sampai hari ini, Ustaz gimana? Ya, saya tetap mengatakan bahwa yang paling ideal ketika ada perbedaan di antara kita itu tadi, apalagi wilayahnya fikih. Jadi biarkan saja selama perbedaannya itu tidak menyalahi dasar hukum. Sehingga bagi kita, saya tetap ingin mengajak kepada kita mengklaim bahwasanya itu bid'ah dan segala macam sehingga mengkafir-kafirkan orang, dan itu memang masalah-masalah yang furu'iyah. Saya pikir juga sudah enggak menarik lah abad-abad sekarang ini kan. Yang terpenting bagi kita, ketika ada orang berbeda dengan kita, dan itu bukan masalah amal ibadah mahdoh, Pak ya. Kalau amal ibadah mahdoh enggak boleh, itu tetap petunjuknya jelas. Maka ketika itu mengatakan mengklaim bid'ah sesat dan segala macam, itu kurang elok, kurang pas bagi kita semuanya. Maka supaya kita, jadi begini, ada satu kaidah fikih yang itu sangat menarik ini. Adamud dalil laisa bihi dalil. Artinya apa? Tidak adanya dalil itu bukan berarti dalil. Bisa dipahami enggak, Pak? Adamud dalil laisa bihi dalilun. Tidak adanya dasar hukum itu bukan berarti hukum. Tidak adanya dalil itu bukan berarti menjadi dalil. Paham maksudnya enggak? Artinya selama memang, kalau kita pengen berpikir selama itu tidak dibuat Nabi, maka itu tidak boleh kita lakukan. Itu dalam bidang apa? Kalau dalam bidang ibadah mahdoh tadi itu jelas. Tapi ketika masalah selain ibadah mahdoh, silahkan saja, walaupun itu tidak ada dalilnya. Jadi bagi kita yang terpenting, ramah lingkunganlah terhadap masalah khilafi harus ramah lingkungan. Moyasinan monggo mozera kubur. Saya pikir itu Pak ya, dan saya pikir enggak menarik itu yang seperti itu. Yang terpenting mari kita bersatu, dan kalau di masjid At-Thayyibah, maka mazhabnya mazhab apa? Mazhab Masjid At-Thayyibah. Selesai. Kan seperti itu. Ya, istilah saya kan seperti itu. Ya, yang enak itu begitu saja hidup. Jadi yang terpenting bagi kita, tidak adanya dasar hukum bukan berarti itu menjadi dasar. Tidak adanya dalil bukan itu berarti itu menjadi dalil. Nabi tidak melakukan ini bukan berarti itu menjadi dasar hukum. Begitu Pak ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf materinya agak, ya hanya sekedar membuka wawasan saja Bapak Ibu sekalian kita semuanya, bahwa itulah syariah, itulah fikih. Fikih beda, why not? Tapi kalau syariah tidak boleh berbeda. Sami'na wa ato'na, jepret, itu jelas. Tapi kalau fikih, why not? Mengapa tidak boleh berbeda? Ya cakep dah, pakai kunut gak kunut, yang penting subuhnya tetap 2 rakaat. Kan clear ya, mau pakai metode hisab ru'yat, yang penting puasanya kalau enggak 29 30. Tapi saya sudah pernah jelaskan kemarin, ada mazhab kombinasi. Apa itu kombinasi antara antara hisab dengan ru'yatul hilal? Sehingga yang terpenting, siapa yang puasanya belakangan ikut, siapa yang lebaran duluan ikut. Itu kan sekarang fenomenanya seperti itu, Pak. Boleh enggak? Silakan. Yang penting ayyamun ma'dudah dalam syariatnya itu puasanya kalau enggak 29 30. Sama juga yang namanya tarawih itu kalau yang 8 rakaat paketnya 4-4. Dan ayatnya panjang-panjang. Kalau yang 20 rakaat paketnya 2-2, ayatnya pendek-pendek. Muncul mazhab yang ketiga, kombinasi. Dia pakai 8 rakaat, sholatnya 2-2 dan ayatnya pendek-pendek. Itulah kita. Jadi seperti itu, dan silahkan saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wal afwa minkum jami'an. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.